gonna be pretty good. Nanti kita akan pasang ke sini, ke Asus ini. Ini mengkerut. Nah, kita nanti sambung di video selanjutnya. Nah, untuk baut di Asus MX200M ini ada di sini nih. Ini satu. Nah, di dalamnya harus dibuka karet dudukan. Tinggal buka saja baterainya. Nah, buka bautnya. Nah, kita akan ganti yang ori ini. Blur. Kita ganti yang, nah ini tipenya A31N32. Jadi yang dibuka hanya baut ini saja, satu. Ini lumayan agak berat. Kita bandingkan dengan
ini agak sedikit ringan kayaknya. Sudah selesai. Kita tes coba ini baterainya. Kalau yang pakai yang ini itu nggak bisa. Udah ngedrop. Nah, sekarang langsung tanpa ada power kita nyalain dan hasilnya seperti ini. Sudah berjalan normal. Kita tutup. Nah, indikator baterai sudah ada. Oke, jadi selesai.